Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda KPM PKH dan BPNT pemegang kartu KKS Merah Putih. Ada informasi terbaru yang sangat membahagiakan yang harus diketahui, dan ini terkait pencairan bantuan PKH tahap kelima dan BPNT tahap keenam. BPNT alokasi bulan November dan Desember pada hari ini, yang alhamdulillah di berbagai daerah ini terpantau sudah ada KPM yang terpantau baru saja cair bantuan sosialnya untuk pencairan BPNT tahap keenam alokasi bulan November dan Desember pada hari ini yang begitu indah, penuh kebahagiaan. Banjir bantuan sosial benar-benar masih sedang dilanjut dicairkan oleh Bank Himbara sampai malam hari nanti. Kemudian perlu diketahui bersama, proses pencairan bantuan sosial BPNT tahap ke-6 terpantau ini sedang dilanjut dicairkan kepada KPM yang telah masuk datanya di dalam data bayar SP2D. Bagi KPM yang merasa tetangga kerabat Anda sudah pada cair BPNT tahap ke-6 maupun PKH tahap ke-5 alokasi bulan November dan Desember, sementara Anda belum cair, ini harap bisa bersabar karena pencairannya ini bertahap, mungkin masih dalam proses transfer. Hal ini yang membuat bantuan PKH tahap ke-5 Anda maupun BPNT tahap ke-6 Anda belum juga cair. Dan berikut langsung saja terpantau ada KPM untuk di daerah ini yang sudah terpantau cair bantuannya. Kira-kira daerah-daerahnya mana saja keluarga penerima manfaat KPM yang sudah terpantau cair bantuannya alokasi bulan November dan Desember pada hari ini. Langsung saja update bantuan sosial yang sudah cair bantuannya terpantau untuk bantuan BPNT tahap ke-6 pada hari ini. Daerah Binjai, bantuan BPNT tahap ke-6 bulan November dan Desember akhirnya sudah menyusul cair. Kali ini untuk kartu KKS Bank Mandiri. Daerah Binjai, BPNT tahap ke-6 sudah cair Rp400.000. Kemudian selanjutnya terpantau kali ini untuk di daerah Plupuh, Sragen, Jawa Tengah juga sudah menyusul BPNT tahap ke-6. Kartu KKS tahun 2018 Bank BNI sudah cair senilai Rp400.000. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat bagi para KPM yang sudah cair bantuannya pada hari ini.